Berita dipetik dari portal O Bulan, kemelut rumah tangga yang melanda pelakon putri Sarah Liana dan suami yang juga pengarah sensasi Samsul Yusof masih belum menemui titik nokta. Bagaimanapun ketika ditemui O Bulan, pemilik nama lengkap Putri Sarah Liana Megat Kamarudin, 36 berkata, dia sama sekali tidak menyangka apabila ada plot twist yang berlaku di antara dia dan suaminya. Jelas Sarah suaminya memilih untuk berbaik dan berdamai dengannya, serta tidak mahu memanjangkan masalah yang berlaku. Malah kata aktris itu, keputusan untuk berdamai diambil kerana memikirkan tentang kedua orang anak mereka, yaitu Saikul dan Sumaya. Saya sendiri tidak menyangka ada plot twist dalam kehidupan saya apabila Samsul hendak berbaik baru-baru ini. Kalau boleh hendak kekal begitu, kerana kita tidak mahu bergaduh. Kami sudah membuat keputusan hendak berbaik demi anak-anak. Kami hendak menjadi kawan baik sahaja. InsyaAllah takkan ada plot twist lagi kerana kami memang capai kata sepakat hendak akhiri kemelut ini secara baik. Sarah berkongsi mengenai perkara itu ketika ditemui pada majlis pelancaran buku Putri Sarah Terus Melangkah yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Putra sempena pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur baru-baru ini. Mengulas lanjut mengenai buku Putri Sarah Terus Melangkah, aktris berusia 36 tahun itu berkata, naskah berkenaan bakal mendedahkan kisah pribadinya yang sebenar yang tidak pernah dikongsikan kepada umum. Malah naskah tersebut difahamkan penuh dengan singkapan peristiwa, tragedi dan momen-momen jatuh bangun ibu kepada dua cahaya mata itu. Turut bersama pada majlis pelancaran ialah Raina Lum selaku editor dari sudut pandangan undang-undang bersama penulis utama buku yang juga pengurus serta kawan rapat Putri Sarah, Amy Avampa. Sementara itu turut kelihatan ibu dan keluarga mentua Putri Sarah, yaitu Dato' Yusof Haslam serta Datin Fatimah pada majlis berkenaan.